Jadi benar-benar beginilah Asma'ullah ni, Asma'ullah Husna ni ada berlaku di tiap-tiap. Dia tiap-tiap ujung ayat. Satu orang Kristian, aku tanya dia, dia masuk Islam. Awak masuk Islam ni kenapa? Orang Islam, orang Melayu Islam ni, miskin, hino, kata dengan macam-macam. Mau masuk Islam juga, apa? Dia kata, aku baca Bible dan aku baca Quran. Baik, dalam banyak-banyak perbezaannya, baca Quran ni ujung-ujung ayat tak ada saja nama-nama Allah. Sebab kita sini, Sami'un, Basirun, Khabirun, Alimun, banyak ayat nama-nama Tuhan ni ada di ujung-ujung ayat. Apa nama ni, banyak lagi lah. Qawiyun, Azizun, di nama-nama Tuhan berlaku. Tapi Bible tak ada. Bible tak ada ayat nama Tuhan. Cuma ayat nasihat. Dan nasihat pula tak tahu kat mana nasihat Nabi Isa, Yesus, ataupun Nabi Isa, ataupun nasihat anak murid dia. Kalau dia panggil mata lah, apa semua sekali. Tak tahu kat mana, kat Nabi Isa, kat mana anak murid Nabi Isa. Yang kita panggil apa nama ni? Dalam bahasa Islam dia panggil apa? Ansarullah. Tak. Jadi Islam, dalam Quran, Quran tetap. Dari awal sampai ke akhir tak ada sahabat. Kau sini Abu Bakar, kau sini Umar, tak ada. Tetap kat Quran. Ada dengan riwayat dia. Hadasana, amba'ana. Bila tuan-tuan baca hadis, kita berjumpa perkataan hadasana. Beritahu kepada saya. Tuan kita macam Bukhari, nak menyapakan Nabi ni. Bukhari kata, hadis nak ayat ni, dicerita pada kuliah orang ni. Orang ni dengar pada Rasulullah. Ini cermatnya hadis sunnah sitah khasnya Bukhari Muslim ni, cermat bagaimana mencuat. Dalam Bible tak ada. Tak ada. Hadasana tak ada. Pakai beli kedai buku kan? Pakai gini-gini tadi. Jadi sebab tu kata dia, aku berasa senang hati dengan Quran. Kerana Quran ni pertamanya ada nama Tuhan tiap-tiap ujung. Maka aku boleh kenal Allah Ta'ala melalui nama-nama. Dalam Islam, dalam Bible tak ada. Tuhan pula tiga. Apa nama ni? Islam kata Tuhan Isa. Bible kata Tuhan tiga. Termasuk Isa alaihissalam. Kalau belum pada Isa lahir ni, siapa dia jadi Tuhan? Banyak benda-benda gitu. Nabi Isa parak orang. Mati dia kena bunuh. Parak dah seorang. Baik dah orang mati yang belum pernah Nabi Isa parak tu. Siapa dia nak parak pula. Jadi banyak masalah lepas aku tak ikat tersat. Kata tinggal lah tu kata dia masuk Islam.